Aroma tu. Okey, macam yang korang nampak dekat title, hari ini saya nak buat satu produk review serum dari Wardah. So, sebelum kita masuk kepada produk review, apa kata kita ketahui dulu apa itu serum, apa itu kepentingan pakai serum. Setiap wanita pasti impikan mesti nak kulit cantik, kulit nak bersih. Tapi diorang tak tahu apa yang penting, apa yang perlu kita buat untuk merawat muka ni kan. Okey, macam yang korang tahu, serum ni adalah tambahan skincare dalam rutin harian korang. Fungsi saintifik serum ni adalah boleh merawat kulit kita, mana yang ada parut ataupun jenis-jenis yang corner yang macam kulit ada tumpuk-tumpuk putih ke, tumpuk-tumpuk hitam. Okey, especially jeragat ya. Mostly memang jeragat ni adalah salah satu masalah untuk kaum wanita yang berumur 30-an, 40-an macam tu. Sebab memang korang akan rasa, oh stresnya jeragat ni ada. Kenapa perlu ada ni? Okey, kenapa pemakaian serum ni penting? Kenapa ya? Korang tahu tak kenapa benda ni penting? Kenapa dia sangat berguna dekat kulit kita? Okey, mari saya bagi tahu ya. Yang pertama, serum ni mengandungi bahan aktif yang tinggi dan padat. Biasanya lah kan, pelembap muka atau moisturizer selalunya dia akan ada 5 ke 10% bahan aktif yang merawat masalah kulit. Serum pula dia mengandungi hingga 70% bahan aktif yang boleh merawat dan dia sangat memanfaatkan kepada kulit kita. Sangat bagus. Yang kedua, serum ni mudah meresap pada kulit. Molekul dalam serum ni lebih kecil daripada molekul-molekul dalam pelembap ataupun dalam lotion. Sebab itulah serum boleh meresap ke dalam kulit dengan cepat dan sangat jauh. Dia boleh masuk ke dalam selalam-dalamnya kulit kita untuk merawat kulit. Yang ketiga, serum ni boleh dipakai dengan produk kecantikan lain. Dengan sifat serum yang sangat meresap, dia boleh pergi jauh dengan dia boleh pergi ke dasar kulit kita. Yang keempat, serum ni korang tak payah pakai banyak-banyak. Dia pakai sikit je dalam 2 atau 3 titik sahaja. Sebab kan dia dalam bentuk cecair kan, dia sangat cair dan dia boleh meresap kan. Jadi korang ambil 1-2 titik je, korang boleh sapu satu muka dia penuh, dia boleh terus cover up muka kita. Yang kelima, serum ni boleh menangani masalah kulit secara saintifik. Pemakaian serum secara rutin boleh melembapkan lagi korang punya kulit, lagi mencerahkan kulit korang. Dia akan juga mengurangkan tanda-tanda penuaan pada wajah. Okey, sekarang kita teruskan agenda yang sangat penting dalam video ni. Okey, ha, nampak tak produk ni? Ya, nampak dia kecil, comel je tau. Ini adalah merupakan lightening serum Apple daripada Wardah Skin. Okey, dalam serum ni dia ada high concentrate advanced niacinamide. Niacinamide ni sangat bagus untuk kulit. Memang bagus, dia memang boleh merawatkan, dia akan mencerahkan kulit kita. Macam yang korang nampak dalam ni, actually dia ada 5 tau. Tapi sebab satu, saya dah guna. Saya dah guna benda ni selama seminggu 2 hari macam tu. This is dia punya botol. Kecil je. Dia yang ni guna satu botol ni untuk seminggu. Siang dengan malam. Sebabkan dia ada apple kan dekat dalam ni. Sebenarnya apple ni tak payah guna selalu pun. Tapi sebabkan dia combination dengan serum, so dia boleh pakai hari-hari. So macam saya, saya pakai siang dengan malam. So ada boleh nampak perubahan lah dekat kulit. Kalau so far boleh nampak, actually kat muka saya ni ada satu parut-parut jerawat tau. Selepas saya guna selama seminggu pakai benda ni, so far nak bagikan dia memang boleh merawat saya punya bekas jerawat. Tapi untuk mencerahkan kulit tu, so far dia nampak sikit lah. Tapi mungkin kena guna sebulan lah baru nampak infection dia macam mana kan. So untuk seminggu ni dia tak nampak lagi pencerahan. Tapi dia boleh menyamarkan kulit kita. Dia boleh
nak mengurangkanlah parut-parut ni. Dia tekstur dia cair dan dia sangat ringan dan dia boleh cepat meresap dekat kulit kita. Korang boleh nampak dekat kulit saya tadi. Sangat cepat meresap. Bau dia pun sangat wangi. Memang wangi. Dalam satu botol ni dia ada 5 manfaat manfaat dekat sini. Dia dekat sini dia mencerahkan kulit. Macam yang saya cakap, dia mencerahkan kulit, tapi bagi saya dalam masa seminggu korang tak nampak lagi lah. Okey, dia juga boleh membuat toner kulit kita lagi merata. Siapa yang ada toner kulit yang tak stabil, yang macam ada topok-topok putih kat muka, ni pun boleh juga merawat korang punya toner kulit tak sekata. Okey, kat sini juga dia boleh melembapkan kulit. Ya, memang produk ni memang melembapkan kulit kita. 100% sangat sokong. Dia cakap kat sini dia juga melindungi kulit dari paparan blue light. Blue light ni sebenarnya adalah benda digital yang korang selalu guna, macam smartphone ke laptop. Korang tengok lama-lama dekat smartphone, tengok lama dekat laptop, even pun korang tengok TV dekat-dekat kan, dia sebenarnya ada blue light. Dia membantu melindungi kulit kita daripada sinaran blue light ni. Memang bagus. Okay, dekat dalam ingredient dia, boleh korang nampak dekat bahagian tepi ni kecil cicik on yang agak sini, ha, ingredient dia. Dekat dalam ni dia ada aqua, dia ada butiran glycol, ada niacinamide, ada lebih kurang 25 ingredient yang sangat bagus. Okay, harga dia pun berpatutan, tak mahal. Walaupun bahan dia sangat bagus, ini memang murah. Memang murah, tak? Memang patut kan? Korang kalau nak cuba pun tak ada masalah. Tak rugi korang cuba. Harga dia cuma lebih kurang RM20 lebih lah. Kalau korang dapat promotion mungkin dapat RM16 ataupun RM15 macam tu. Korang boleh dapat kat Guardian atau Watson. Untuk produk ni, kulit berminyak tak sesuai untuk ambil produk, untuk dapatkan serum ni lah. Mesti korang boleh serum yang lain. Kalau yang ni, kalau yang ni dia lebih sesuai untuk kulit yang kombinasi kulit toner tak sekata dan kulit kering. Sampai di sini je untuk video kali ni. Islam, kalau ada apa-apa cadangan atau nak suruh I try satu produk apa-apa, nanti korang boleh komen dekat bawah. Jangan lupa subscribe, like and share, okay? Bye-bye. Jumpa lagi.